Diduga aksi kawanan perampok di sebuah ruko di kawasan Kasang, Kota Jambi, Senin pagi menghebohkan warga dan pengguna ketertiban jalan. Beginilah suasana di TKP kejadian yang terpantau pada Senin pagi. Ratusan warga terlihat berkerumun memadati area parkir tepat di depan sebuah ruko di kawasan Jalan Raden Pakmuk, Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Menurut informasi yang dihimpun, salah satu ruko baru saja terjadi aksi perampokan. Polisi yang menerima laporan langsung bergegas TKP dan berupaya memburu diduga pelaku. Setelah hampir satu jam lebih menggeledah ke dalam ruko, polisi tidak menemukan apa-apa. Peristiwa yang sempat membuat macet sepanjang ruas jalan di depan TKP ini terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lebih jauh, sang pemilik ruko menambahkan, sekembalinya dari pasar, anaknya melihat kondisi kunci pintu ruko sudah digergaji. Lalu saat masuk ke dalam, ia mendapati sebanyak 3 orang diduga kawanan perampok tengah beraksi di dalam ruko. Seketika itu pula anaknya berlari keluar dan meminta bantuan serta melaporkan perihal ini kepada pihak berwajib. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.